Jadi gimana, Bel? Apa rencana lo buat bikin Roman sama Wulan tuh putus? Kita... Coba aja ada Wulan. Pasti gue gak bakal ngerjain tugas sendirian kayak gini nih. Van, duduk. Pesan dulu ya? Yaudah pesan dulu aja. Mbak. Bella, Devon, ngapain mereka di sini? Jadi gimana, Bel? Apa rencana lo buat bikin Roman sama Wulan tuh putus? Kita bukan cuma bikin Wulan sama Roman putus. Tapi kita bikin Wulan sama Roman gak akan pernah balikan. Lo tadi lihat sendiri kan, Om Andika marah banget gara-gara si Roman ngajak pulang si Wulan ke Jakarta. Wulan ada di Jakarta. Ya tapi setahu gua, Wulan itu disuruh pulang lagi sama Om Andika ke Rumania. Ya mungkin tanpa kita melakukan apa-apa, mereka bakal putus dengan sendirinya. Ya belum tentulah, Devon. Mereka kan masih bisa kontek-kontek kan kali. Terus mau lo apa? Kita harus bikin Om Andika hilang kepercayaannya sama Roman. Caranya? Rencana gue adalah besok pas Wulan pergi, kita harus cegah dia. Tapi kita bikin seolah-olah semua itu karena Roman. Gue yakin banget, Fon. Pasti Om Andika bakalan marah dan benci banget sama Roman. Dan otomatis, mereka berdua gak akan pernah balikan. Gimana? Bagus kan rencana gue? Ya, tapi lo yakin rencana itu bakal berhasil? Soalnya nih, gue pernah ngelakuin rencana kayak gitu. Ya kayak pura-pura kecopetan. Tapi gue bukannya dapat perhatiannya Wulan, malah gue bikin Wulan masuk rumah sakit. Nah, justru itu, Fon. Kali ini lo gak boleh gagal. Pokoknya, lo harus cari tahu kapan Wulan berangkat. Habis itu, kita atur strateginya. Oke? Oke.